Oke teman-teman, balik lagi di channel saya ya. Jadi video kali ini saya mau tunjukin merpati baru saya teman-teman ya. Kebetulan saya habis beli merpati ya kemarin, ini 3 ekor cuman 10.000 ya, murah banget. Dan kebetulan yang sejoro itu ada yang kiri ya, dan satu itu dan teman-teman. Kan pasti teman-teman, tapi agak gelap ya karena merpati kembaran ini. Nah, ini kita dapat ya. Nanti kita review ya. Harus ini dulu. Ini yang dananya ini ya. 10.000 dapat 3 ya. Ini cukup bagus, masih kurus tapi ya. Harusnya mandiin dan udah cocok ini. Saya biar tambah panas, saya keluarkan dulu merpati yang punya saya. Ini ada Arman tuh. Saya kiring agak teman-teman. Enggak kepasing ya karena dan terus. Ya, merpati saja. Dan ini yang 10.000. Oke, kita lihat dulu seperti apa kiringnya ya. Gak kalah ya sama yang mahal sebelumnya tuh. Deket banget teman-teman, cuma modal 10.000 bisa main merpati. Tapi agak gila ini merpatinya, merpatinya agak gila ya. Ini merpatinya tripis gending ya. Ini bapak sama anak jodoh ya teman-teman. Pikirnya lumayan bagus ini untuk merpati umbaran. Harga cuma 10.000 saya belinya ini ya, murah banget. Dapat 3 ya, dapat 3 sama bidananya satu ini teman-teman ya. Ini bidananya yang tadi udah saya jodohkan sama merpati yang dari Mas Fata ya. Ini ternyata itu betina teman-teman, pikirannya Mas Fata itu jantan, ternyata betinanya di belakang sudah cocok sama ini nih ya. Dan nanti kalau udah kirim saya buatin videonya seperti apa ya teman-teman. Oke, ini agak kita lihat dulu. Ini merpatinya, matanya silomas ya, lar rajin banget larnya ini ya teman-teman. Masih nguk-nguk nih, belum saya mandiin terus ya. Ini harus dimandiin terus kalau merpati gelap itu. Belum bisa dites terbang ya karena masih gelap banget ini ya, belum jinak ya, perlu dijinakan dulu. Dan ini yang merpati masanya ini sudah sekitar tengah pagi ya, karena hujan dulu nih teman-teman. Akhirnya juga udah keket nih dua-duanya ya. Ini kita ambil ya. Yang 10.000 kirinya super teman-teman ini. Congok kirin, congok ya bang, ketan. Nah ini teman-teman, mantap banget, melempuk kandang nih. Kirinya super mantap, sampai geprek-geprek kayak ayam taruh nih teman-teman. Gak kalah sama yang murah kali ini kirinya. Agak susah kepinahannya ini. Ini merpatinya teman-teman. Merpati 10.000 vs merpati yang mahal nih teman-teman. Gak kalah jauh ya, cuman ini agak gilapan ya, dan betinanya juga masih liar banget. Ini susah buat klepekan, nanti kalau sudah enggak gilap saya mau tes terbang. Ini masih agak kurang jinak ini. Teman-teman, videonya cukup sampai di sini dulu. Semoga menghibur dan bermanfaat.
Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.